Haleluya, selamat datang di dalam Mutiara Hati Saudara, dan kita sedang menantikan pergantian akhir tahun, iya kan? Trompet-trompet kayaknya sudah mulai beli nih, iya kan? Ada yang tidak takut COVID lagi dan mulai berani niup-niup gitu, dan mulai berani beli firecrackers, iya kan? Kembang api, dan sudah berani kumpul-kumpul lagi. Haleluya. Tapi tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, saudara. Jangan sampai naik lagi nanti tinggi. Nah, di dalam mempersiapkan jiwa dan juga roh Anda, saya ingin mempersiapkan melalui firman Tuhan di akhir-akhir tahun ini, di dalam Lukas 4 ayatnya yang kelima dan keenam. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara sekalian yang saya kasihi, hati-hati saudara, tantangan dan ujian di tahun yang baru adalah membawa engkau terbuai dengan semua gelimang dunia, terbuai dengan semua iming-iming, terbuai dengan semua angan-angan. Karena apa? COVID udah terlalu panjang. Aduh, saya udah nggak kuat. Saya perlu yang namanya terobosan. Saya perlu yang namanya financial breakthrough. Saya perlu yang namanya kemuliaan yang saya bisa nikmati. Saya udah capek hidup ikat pinggang. Saya harus bilang hati-hati, justru disitulah ujiannya, saudara. Justru disitu ujiannya, bro dan sis. Dan saya harus bilang, iblis pun menggojlok Yesus. Dan itu semua bisa diberikan oleh iblis, saudara. Dan Yesus tahu bahwa iblis tidak memberi pepesan kosong. Kalau pepesan kosong, Yesus cuma bilang, ah, kau cuma banyak ngomong saja. Tetapi memang iblis bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa memberikan masa depan yang bling-bling, saudara. Tapi Yesus justru berkata, enyahlah kau iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya berdoa saat ini ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, sehingga engkau tahu bahwa semua tawaran-tawaran, semua gelimang-gelimang dunia, kebas, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati Anda dengan berkat yang sejati, berkat yang sesungguhnya, itu berkat surgawi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan Anda sekalian di akhir tahun ini, hati-hati dengan gelimang dunia. Hati-hati dengan tawaran-tawaran yang terlalu manis. Hati-hati dengan investasi-investasi bodong. Jaga hati, jaga nurani, sehingga Anda tidak bisa dibohongi oleh iblis. Dan biarlah akhir tahun ini kita penuhi hati ini dengan kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat menikmati pergantian akhir tahun. Puji nama Tuhan.